TikToker Ira Nanda secara mengejutkan membuat postingan tentang perselingkuhan suaminya di Instagram. Dalam postingan tersebut, dia menulis telah diselingkuhi sebanyak 6 kali. Salah satu yang disebut sebagai selingkuhan suaminya adalah pramugari bernama Bella Damaika. Akibatnya nama Bella Damaika pun menjadi buruan netizen karena banyak yang penasaran dengan sosok yang disebut selingkuhan pilot sekaligus suami selebgram Ira Nanda, Elmer Syah Herman. Terbaru, beredar video sosok Bella Damaika saat bertugas menjadi pramugari di salah satu maskapai tanah air. Dalam video tersebut, Bella yang mengenakan seragam berwarna hijau nampak tengah memeragakan petunjuk keselamatan di dalam pesawat. Sosok Bella dalam rekaman yang berdurasi 22 detik ini menjadi sorotan usai viralnya bukti perselingkuhan dengan seorang pilot sekaligus suami orang. Nampak Bella menunjukkan bagaimana caranya memakai pelampung hingga petunjuk keselamatan lainnya. Ekspresi Bella di video ini pun juga mencuri perhatian netizen lantaran dianggap jutek alias tak ramah. Banyak warganet beranggapan sosok pramugari harusnya bisa lebih bersikap ramah dan juga murah senyum. Alhasil, video Bella Damaika saat bertugas menjadi pramugari ini pun viral di media sosial Twitter. Sudah ada ratusan ribu orang yang menyaksikan video tersebut. Netizen juga mencibir ekspresi Bella yang jutek untuk seorang pramugari. Nama Bella Damaika memang sedang jadi perbincangan hangat di media sosial. Ia diduga menjadi orang ketiga di rumah tangga seleb TikTok Ira Nanda dan suami pilotnya, Elmer Syah Herman. Ira Nanda membongkar perselingkuhan Elmer Syah Herman dan Bella Damaika di media sosial Instagramnya. Bahkan percakapan romantis Elmer dan Bella tidak ditutup-tutupi oleh Ira. Tentu saja, banyak netizen penasaran dengan sosok Bella Damaika yang diduga menjadi selingkuhan Elmer Syah Herman. Bella Damaika adalah wanita kelahiran Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1997. Ia kini bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai di Indonesia. Melansir dari PD Dikti, Bella Damaika tercatat sebagai mahasiswa PJJ jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2022. Sebelum menjadi seorang pramugari, Bella Damaika mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Raja Galuh Majalengka. Hal ini terlihat dari unggahan akun @bahasakingdom di Instagram. Pada unggahan tersebut, admin @bahasakingdom menyebutkan bahwa Bella Damaika merantau dari Purworejo untuk bersekolah di tempat tersebut. Disebutkan bahwa Bella Damaika adalah seorang santri gaul yang suka menonton drama Korea dan memiliki sifat baik hati. Bahkan di akun tersebut, beberapa kali Bella Damaika ikut berfoto bersama teman-temannya di SMA Negeri 1 Raja Galuh.